Program ini kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. No one else can touch my heart like you do, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. Touch my heart like you do, and I could search for all eternity long and find there is none like you. So wide, healing
just no one. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity. There is none like Jesus, yeah. He can touch my heart, yeah. Our heart. Haleluya. Oke, kita lanjutkan pada tadarusan Alkitab kita. Senang bersama dengan saudara lagi dalam Deep Talk with Pase ini. Kita akan pada tadarusan Alkitab Injil Markus pasal yang kelima, ya. Kalau tidak salah pasal yang kelima, dan tundukkan kepala kita, siapkan hati kita. Bapa, kami siap di Senin malam ini untuk tadarusan Alkitab kembali. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca terang benderang buat kami, dan kami diberkati oleh kuasa-Mu lewat apa yang kami baca ini, sehingga kami semakin mengerti tentang diri-Mu, paham tentang diri-Mu, dan mengenal diri-Mu lebih dalam lagi. Itulah kerinduan kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita, ya. Markus pasal yang kelima. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya diberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, ya. Ayat pasal 5 ayat 1. Jadi kita baca sebenarnya Gerasa ini adalah satu wilayah, ya, di apa sekitar apa namanya wilayah perbatasan antara Galilea dengan Samaria, kalau tidak salah, ya, di situ sudah ada kampung Gerasa, ya. Dan Yesus mengusir jahat, ya. Ini cerita ini sangat terkenal, ya, tentang pengusiran roh jahat atau pelayanan okultisme yang Yesus lakukan, yang dicatat oleh Alkitab, ya. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, ya, di wilayah seberang danau. Tadinya mereka ada di danau yang wilayah mungkin Kapernaum, terus mereka ke seberang, ya, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Oh, ini luar biasa orangnya. Dirantai loh, saudara, ya. Dan dibelenggu. Ya, mungkin dibelenggu, ya, kita, bahasa kita, ya, atau masih nggak tahu, ya. Ya, kita pernah dengar lah, ya. Saya paling tidak, meskipun tidak pernah lihat, zaman saya kecil ada film apa gitu, ya, orang dipasung gitu, ya. Jadi kakinya dipasung dalam belenggu gitu, kayak kayu gitu, sehingga kakinya nggak bisa kemana-mana, ya. Orang itu di situ, ya, makan, tidur, maafkan saya buang air di situ, ya. Jadi kotor orang itu. Dan orang kalau seperti ini, ya, nggak gila pun jadi gila, saudara, ya. Orang kalau sudah dipasung, orang nggak stres jadi stres.
Orang kalau sudah dipasung tadinya nggak sakit jadi sakit ya, karena ya kotoran semua di situ, dia nggak bisa kemana-mana, makan dan minum dengan kotoran dan lain sebagainya. Ini sangat jauh dari apa namanya hak asasi manusia ya. Dan orang ini pernah dibelenggu karena mungkin ya kerasukan roh jahat ya, dianggap gila gitu, dianggap menyusahkan dan menakutkan bagi penduduk desa itu, sehingga dia dibelenggu, dipasung gitu, dirantai dan semuanya musnah ya. Berarti orang ini punya kekuatan yang luar biasa. Ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bayangin saudara ya, orang ini kalau berteriak-teriaknya orang juga banyak ya. Saya pernah melayani di rumah sakit jiwa di mana ada orang dengan gangguan kejiwaan ya. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Nggak boleh katanya kita sebut orang gila ya, nanti saya disomasi kayak Deddy Pugusi lagi ya. Jadi dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya dia teriak-teriak, ketawa-ketawa, ngomong sendiri, itu bisa lah ya. Saya cukup sering ketika dulu saya belum jadi gembala, apa belum jadi pendeta yang punya jadwal padat gitu ya. Saya melayani ke tempat itu bahkan entah 2 atau 3 kali sudah. Saya pernah nebeng itu tidur dalam pelayanan pertama yang masih saya ingat di wilayah Jawa Timur dan juga di wilayah Jawa Tengah. Saya tinggal di rumah, bukan rumah sakit jiwa pemerintah ya, tapi kayak ada penampungan gitu dimiliki oleh yayasan gereja ya. Dan saya ketika pelayanan di daerah itu dititipkan atau bermalam di situ. Jadi ada kamar kosong memang yang bersih untuk tamu. Tapi ya karena kamarnya di tengah orang-orang yang gangguan jiwa ini ya, saya keluar makan, ngobrol ya sama orang-orang ini. Dan ya mereka bisa diajak ngobrol kok saudara ya. Dan kelakuannya nggak ada yang parah, parah banget seperti yang digambarkan ini. Orang ini kan parah banget ya, dia memukuli dirinya dengan batu. Berarti badannya berdarah-darah dan dia asik aja gitu ya. Dengan darah-darah itu dan tetap kuat ya. Biasanya orang kalau berdarah aja udah pusing gitu. Lihat darah aja udah pusing. Ini orang ini mukul dengan batu dirinya ya, tentu kan luka-luka di sepanjang tubuhnya. Ya, ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Perhatikan baik-baik. Ketika orang yang kerasukan roh jahat ini, itu kan dampak kerasukan roh jahat ini, dampak roh jahat yang masuk dalam dirinya ini luar biasa. Rantai putus, belenggu putus. Dia teriak-teriak di kuburan, di apa bukit-bukit gitu ya. Terus dia pukul dirinya dengan batu sampai berdarah-darah. Orang ini kuat sekali, nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa menangkapnya atau memegangnya. Begitu kuatnya roh jahat yang menguasai dia ini, begitu luar biasa membuat orang ini sehingga nggak bisa dipegang oleh orang. Tapi ketika dilihat Yesus dari jauh, berarti dia di bukit, karena kan konturnya begini ya. Yesus baru mendarat, berarti kan danau itu lebih rendah dari posisi bukit. Dari kejauhan dia lihat ada Yesus. Apakah orang ini tahu Yesus? Nggak tahu, saudara. Orang dia di pekuburan. Ya. Yesus kan nggak pernah kita baca di ayat-ayat Alkitab, dia melayani dengan khotbah di pekuburan. Ya. Dan wilayah orang Gerasa ini ya tidak sering Yesus lewat di situ. Ya. Nama Gerasa ya disebutkan di kitab Injil cuma dalam konteks ini. Ya. Jadi orang ini tidak kenal siapa Yesus, tapi roh jahat yang menguasai orang ini ketika melihat Yesus tahu siapa Yesus. Maka dia membuat orang ini berlari-lari dari bukit batu itu, ya. Terus juga langsung mendapati Yesus dan menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, saudara, perhatikan baik-baik roh jahat yang melihat Yesus, lari mendapati Yesus, menyembah Yesus, dan kemudian berkata, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Apa kira-kira? Masih berkata dan masih berpendapat bahwa yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan lewat lidahnya hanya orang yang percaya? Masih berkata, masih percaya bahwa orang yang bisa berdoa dalam nama Yesus adalah orang yang Kristen yang benar?
masih percaya dan berkata bahwa setan dan roh jahat itu tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Saya berharap saudara ketika baca ayat ini berubah paradigma saudara. Iya, orang yang mulai terbiasa berkata Yesus Tuhan, kaulah Allahku. Ya, orang yang mulai rajin berdoa dalam nama Yesus. Itu orang yang berindikasi sudah bertobat. Tapi tidak bisa kita ukur menjadi orang yang sudah bertobat atau orang yang sudah percaya benar. Baru indikasi. Karena orang yang sering bilang Yesus Tuhan, Yesus luar biasa, dalam nama Yesus, gak mungkin orang yang beragama lain kan saudara. Terindikasi dia orang Kristen. Tapi apakah dia orang Kristen yang benar? Nanti dulu saudara. Ya. Jadi dalam pelayanan pelepasan berkali-kali saya bilang dalam program ini, dalam khotbah saya, ya, saya dulu mengganggu dan mungkin membuat banyak orang yang sudah dulu melayani dalam pelayanan okultisme ini tidak suka dengan saya. Karena mereka dulu punya metode, kalau orang sudah dilayani, setannya sudah keluar, ada manifestasi, terus orang itu dituntun doa, Tuhan Yesus, kau adalah Tuhan Juru Selamatku yang hidup, aku adalah milikmu, ya tepuk tangan semuanya, orang ini sudah percaya, come on. Nggak baca apa ayat ini, ya. Roh jahat itu juga menyembah Yesus dan berkata Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, ya. Jadi setan pun percaya Yesus adalah anak Allah, saudara. Jadi jangan terlalu bangga dengan hal itu. Bedanya saudara dan setan mestinya satu. Ya. Kalau setan cuma percaya doang, saudara percaya yang disertai dengan tindakan iman percayamu itu. Yakobus ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lanjut ya. Setan nggak bisa buahi percayanya ya kepada Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi dengan perbuatan hidup mereka. Nggak bisa ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi ketika Yesus lihat orang ini lari dari jauh, terus menyembahnya, sebelum orang ini berkata, "Hei Yesus anak Allah yang maha tinggi, apa yang kau perbuat padaku, jangan siksa aku," Yesus lebih dahulu ngomong, "Keluar kau dari orang ini." Karena orang yang lari dari gunung, cepat-cepat, tampilannya seperti itu, dengan darah di mana-mana, bau di mana-mana, ya, terus menyembah, itu tidak membuat Yesus akhirnya bangga. Yesus pasti tahu ada something wrong di orang ini, dan Yesus tahu ini yang menguasai roh jahat. Maka diusir. Dan roh jahat ini berkata-kata lewat mulut lidah orang itu dengan kalimat yang kita baca tadi. Kemudian dia bertanya pada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya. Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Kenapa ada babi di sini? Nah, ini orang Gerasa, saudara, bukan orang Yahudi, ya saudara ya. Jadi makanya pelihara babi. Ya. Kalau orang nggak percaya kan pelihara babi is okay, saudara. Kalau orang Israel, what for pelihara babi? Karena bagi mereka babi itu haram. Seperti layaknya kalau kita tanya buat apa, saudara muslim kita, ya, pelihara babi. Jangankan pelihara babi, pelihara anjing aja banyak yang sangat kontra, apalagi babi yang jelas-jelas haram. Apa urgensinya? Ya. Oh, kita nggak makan babi kok, kita ternakan babi supaya nanti kita jual, dan bisa dibeli sama orang-orang yang makan babi. Loh, berarti lo mencari nafkah dari kekafiran. Panjang lagi. Jadi ini sama, saudara. Orang Yahudi kan juga kurang lebih sama dengan apa yang dipahami oleh saudara muslim kita gitu ya. Jadi orang Gerasa ini orang-orang yang tidak percaya. Maksudnya bukan keturunan Abraham, Isa, dan Yakub gitu ya. Jadi makanya disebut orang-orang Gerasa ya, daerah orang Gerasa ya. Jadi jelas di situ menunjukkan bukan kelompok Yahudi, sebab kalau kelompok Yahudi sih tentu Yesus masuk ke daerah Gerasa ya, tidak disebut dengan orang-orang Gerasa, kayak Yesus ada di Kapernaum, satu hari Yesus ada di Kana ya, masuk ke Nazaret, Yesus ada di Yerusalem, kan begitu, nggak orang-orang Yerusalem, nggak orang-orang Kapernaum, nggak begitu sebenarnya ya, karena di pandangan para penulis ya mereka tuh saudara sebangsa dan sedarah gitu ya. Dan roh jahat ini dan ada percakapan di sini memang ya.
Tapi juga dalam banyak hal, Yesus tidak banyak bercakap-cakap dengan roh jahat lainnya. Ya. Jadi ini juga nggak bisa jadi metode. Sebab banyak orang yang melayani dalam okultisme memakai ayat ini sebagai landasan mereka melayani dalam bidang okultisme. Jadi kalau ada setan yang menguasai orang, setannya diajak ngobrol, siapa kamu? Ya. Tinggal di mana? Ngapain ke orang ini? Ya. Diajak ngobrol gitu ya. Oh, saya adalah kakek dari anak ini, saya menjaga dia. Lah, setan bisa ngibul, saudara. Padahal kalau orang mati, nggak ada lagi gentayangan, saudara. Nggak bisa menguasai kita orang mati itu. Tapi benar loh, Pak. Itu yang menguasai orang itu ya rohnya kakek saya, karena dia tahu banget siapa saya. Lah, apa susahnya gitu ya, setan ngibul begitu. Ya. Setan kan tinggal ngamatik saya. Ini gini nih cara kerjanya, saudara. Setan kalau mau mengganggu saya nanti in the future, di masa depan, setan mengamati saya nih, hari ini nih. Dia tahu bahwa saya hamba Tuhan, dia nggak bisa nyerang saya, diamati saya terus. Ya. Terus tiba-tiba dalam pelayanan 2 tahun lagi, saya mendoakan orang yang kerasukan roh jahat, ternyata saya tahu loh, kamu siapa? Saya tanya gitu kalau saya punya metode begini. Ya. Saya ini kakek Musen, Mbah Musen, Mbah Sutik gitu. Loh, saya bingung dong, loh kok dia tahu Mbah saya namanya Sutik? No? Gitu, misalnya ya. Saya langsung pasti tergetar dong, aduh gila, siapa nih? Yang benar loh, gitu kan, saya ngomong gitu. Terus tiba-tiba orang ini pakai dialog-dialog atau dialek-dialek yang saya masih ingat samar-samar ya, dari kata-kata atau kalimat-kalimat atau dialek yang bahasa ya. Terus saya lebih tergetar lagi. Apalagi kalau dia bilang, kamu nggak tahu apa leh, waktu dulu kan kalau ke rumah Mbah naik delman, ya, kita ke sawah, Mbah Uti selalu masakin madu mongso. Waduh, kalau udah begitu kan saya langsung, wah iya benar nih Mbah saya. Saya bisa jatuh. Tapi apakah benar itu Mbah saya? Enggak, saudara. Cuma setan ini ya, itu memperhatikan dan mempelajari saya di masa lalu saya. Ya. Dia tahu Mbah saya. Mungkin dia pas ngamati saya ngomong sama adik saya, ngomong sama ibu saya, nyebut nama Mbah Sutikno. Lagi memori ingat masa lalu, lagi ngobrol-ngobrol. Saya suka madu mongso. Bapak ibu tahu madu mongso? Itu makanan tingkat dewa. Ya, ya, madu mongso tuh kayak ketan hitam gitu lah, enak banget saudara ya. Ya, masakan di kampung. Ya. Setan dengar itu dicatat gitu, dan ketika 2-3 tahun ke depan dia pakai itu ya, catatan tentang saya itu untuk menyerang saya. Apakah nggak bisa? Bisa. Jadi bukan Mbah saya ya? Bukanlah Mbah saya yakin kalau dia nggak percaya Tuhan dia sudah ada dalam tempat penghukuman. Kalau dia percaya Tuhan, dia sudah ada dalam pangkuan Abraham. Sederhananya gitu, saudara ya. Jadi sambil menunggu tempat mereka nanti dalam kekekalan di mana ketika penghakiman Tuhan terjadi atas dunia dan semua yang pernah hidup di dunia ini. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi roh jahat ini akhirnya meminta. Mereka menamakan dirinya Legion. Tapi kalau kita membaca ya, namaku Legion karena kami banyak. Namaku itu kan singular tunggal. Namaku Legion karena kami banyak. Nah, kok jadi kami? Mestinya kan namaku Legion karena aku banyak, atau itu juga udah aneh ya. Nama kami Legion karena kami banyak, itu yang benar. Nama kami Legion karena kami banyak. Tapi dia berkata namaku Legion karena kami banyak. Nah, ini apa maknanya? Itu yang saya pernah mengajarkan juga ya. Lupa saya di khotbah apa dalam program-program lepas ya. Saya mengatakan bahwa kalau kita punya setan dalam diri kita dikuasai setan, terus kita dilayani, kita bertobat, setannya keluar dari diri kita. Setannya itu nggak kemana-mana, saudara, ada di sekitar kita. Ketika saya lagi jatuh, lagi nggak beriman benar sama Tuhan, lagi duniawi banget, setan itu akan masuk lagi karena dia sudah pernah tinggal di tempat kita dengan nyaman. Dan ketika dia punya pengalaman, pernah diusir dari saya, dari tubuh saya ini, maka dia akan datang dengan teman-temannya. Tapi yang menjadi tuan atas saya ya si setan yang pertama ini. Yang teman-temannya itu ya, yang getayangan-getayangan gak jelas, ya sinilah, lo kan gak punya tempat kan, belum punya tempat, lagi diusir ya, sini, ke tempat gue nih, ya, nyaman di sini. Maka mereka masuk, tapi yang menjadi pemimpinnya ya satu orang. Ini yang saya bilang ada hierarki dalam dunia roh juga, saudara. Jadi, ada sosok roh jahat yang kuat yang menguasai orang ini, tapi bukan dia sendiri yang dia punya banyak teman-temannya. Ya. Makanya dia menamakan namaku Legion, karena kami banyak. Legion itu artinya ribuan, itu pasukan ya. Itu sebuah terminologi dalam ketentaraan Romawi, saudara. Ya. Ada satu legion, mungkin bahasa sekarang itu satu batalion.
kurang lebih itu seribuan orang, saudara. Dan terbukti ketika legion yang roh jahat yang banyak yang menguasai orang ini, sehingga orang ini nggak bisa dipegang sama siapapun, dikatakan kuat. Dia pukul-pukul badannya dengan batu, dia nggak mati loh, saudara. Itu karena roh jahatnya begitu banyak yang menguasai orang ini dan kuat. Roh jahat ini langsung menguasai, langsung pergi ke babi-babi ketika minta izin dan diizinkan Tuhan Yesus. Ya. Dan babi-babi itu yang terjun mati dari jurang, dari tepi, dari bukit-bukit batu ke danau. Ya. Berarti kan danaunya itu nggak ada pantai ya. Langsung bebukit-bukit itu langsung terjun ke danau itu sekitar 2.000 jumlah babi. Apakah semua jumlah babi itu satu babi dikuasai roh jahat? Belum tentu juga. Ya. Tapi yang pasti roh jahat yang menguasai orang ini banyak karena namanya legion. Ya mungkin ratusan, mungkin ribuan, tak terhitung. Ya. Sehingga ketika mereka langsung masuk masing-masing ke satu babi, babi ini akhirnya kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Ya. Babi ini lari-lari. Yang lainnya, ya kan ini kelompok kawanan babi, mengikuti. Dan ketika roh jahat ini akhirnya membuat babi itu terjun dari tempat tinggi dan mati tenggelam di laut, ya apa namanya, babi-babi yang tidak kerasukan roh jahat juga akhirnya jatuh juga. Karena kan kalau kelompok sekawanan pergi, makanya jagalah pergaulan saudara. Pergaulan yang buruk akan merusakkan yang baik. Ya. Sebab kita kalau ada di tempat teman-teman yang auranya buruk, gitu, kita akan terbawa otomatis. Ya. Nggak bisa lah kita kuat di situ, saudara. Ya. Makanya jangan bergaul di situ. Berteman, oke. Okay. Ya. Tapi jangan bergaul. Kalau bergaul itu kan ya 24 hours, setiap ada waktu, setiap ada me time, kita langsung ke tempat mereka, ngobrol sama mereka. Ya otomatis lah. Ini pergaulan. Tapi kalau pertemanan hanya untuk say hey, ya harus, kita harus bersahabat dengan, atau bersahabat ya, berteman dengan siapa saja. Tapi bergaul lebih dari pertemanan, ya. Kan lebih dari sahabat juga kalau bergaul ya. Karena pergaulan itu kan bukan 1-2 orang, tapi community. Ya. Ada 3, 5, 10 orang, satu geng lah gitu, satu kelompok begitu. Hati-hati. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. 2.000 babi jatuh, mati semuanya, terjun dari tebing batu ke danau. Itu kan peristiwa yang jarang terjadi, nggak sekali seumur hidup, sebenarnya. Jarang sekali. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Tadinya mereka nggak tahu kenapa babi-babi ini, apa namanya, terjun. Ya. Karena ketika Yesus bicara dengan orang yang kerasukan legion ini kan pasti kan di tepi danau, ya kan? Karena orang ini kan tadinya lari dari bukit-bukit itu. Sedangkan babi ada di bukit-bukit. Penjaga juga di situ dong. Nah, ketika legion ini bilang sama Yesus, "Izinkan kami di situ, di atas ada babi-babi. Kami masuk ke babi-babi itu ya, jangan kau usir ya." "Oh, silakan," kata Yesus. Maka mereka pergi, ribuan roh jahat itu masuk di kawanan babi yang lebih dari 2.000 orang, 2.000 babi ekor itu, ya. Akhirnya semuanya terjun. Penjaga-penjaga nggak tahu, kenapa nih babi tiba-tiba lari-lari dan masih terjun semuanya ke danau. Mereka baru tahu jawabannya ketika mereka akhirnya bertemu dengan Yesus dan melihat orang yang kerasukan roh jahat itu. Sudah berpakaian, sudah ngobrol, sudah bersih lah. Sudah waras. Mereka langsung berasumsi dong. Wow, ini gara-gara ini nih. Ya. Roh jahatnya pergi dan ke babi. Mereka bukan bersyukur. Ya. Mereka apa namanya, pertama responnya takut, ayat 16, kemudian orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai menceritakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya berkata ini bukan orang Yahudi? Karena kalau dia orang Yahudi, Yesus akan bilang, "Kamu jangan ikut aku, ya, pergi ke imam, ya, persembahkan persembahan pentahiranmu, ya, ceritakan kepada imam supaya engkau tahir." Tapi kan nggak dilakukan itu oleh Yesus. Yang diperintahkan Yesus cuma pulang ke rumahmu, ya, kepada orang-orang sekampungmu, ceritakan apa yang diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan begitu mengasihi engkau. Ya. Jadi orang ini akhirnya tidak ikut Yesus dengan apa yang dia baru rasakan, apa yang dia baru alami. Apakah dia sudah punya pemahaman kebenaran? Ya enggak lah, saudara. Orang baru pertama kali ketemu Yesus, dan Yesus nggak lama di situ, karena faktanya ketika akhirnya orang banyak sekampung itu tahu bahwa Yesus itu
yang membuat orang kerasukan roh jahat ini sembuh, dan roh jahat yang menguasai dia pindah ke babi, dan babi itu mati, terjun bebas dari jurang, ya. Mereka langsung meminta Yesus pergi dari daerah mereka. Jadi Yesus naik lagi ke perahu, nyebrang lagi. Kan gitu, seru. Ini kan peristiwanya mungkin tidak 1 kali 24 jam. Singkat sekali. Baru sampai mendarat, terjadi peristiwa ini, Yesus naik lagi karena diusir, tanda kutip ya, oleh orang-orang yang ketakutan terhadap kuasa Yesus ini. Dan orang ini akhirnya tidak punya kesempatan banyak belajar kebenaran dari Yesus, kan? Ya. Nah, tapi dari kesaksiannya yang sendiri, dia mulai menceritakan. Dan akhirnya Alkitab katakan tadi, orang itu pun pergi, mulai memberitakan tentang apa yang dilakukan Yesus kepadanya, apa yang dilakukan Tuhan yang mengasihi dia ini, ke daerah Dekapolis. Sehingga banyak orang menjadi heran. Orang ini nggak ngomongin Yesus itu siapa, dia cuma ceritakan aja apa yang dia alami. Ya. Tulus aja. Ya. Dan memang seperti ini harus kita saksikan, saudara. Beranilah bersaksi. Orang ini tentu ketika bersaksi, orang-orang yang pertama kali dia saksikan, kata Yesus kan apa? Bukan kepada orang banyak, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampung, karena orang rumah dan orang kampung paling tahu siapa dirimu sebelumnya. Mereka pasti percaya ketika melihat kau sudah sehat, sudah sadar. Dan itu menjadi peluru buat kamu nanti ketika kamu bersaksi kepada orang lain yang tidak kenal kamu sebelumnya. Mereka akan menguatkan kesaksianmu itu. Jadi kesaksian tuh memang harus seperti itu, saudara. Ya. Ya. Harus dikuatkan dengan orang-orang lain. Ya. Kita nggak bisa bilang, saya sudah bangkitin orang mati dulu. Ya. Ketika saya berada di Kongo. Kongo di mana, Pak Pendeta? Di Afrika dulu saya membangkitkan 3 orang mati. Ya. Saya cuma ngomong aja, tapi nggak ada yang menyaksikannya. Orang-orang Kongo nggak ada di situ ketika saya bersaksi di Depok, saudara. Dan ini yang harus diuji. Jangan kita terlalu percaya sama kesaksian, di mana kita tidak tahu juga, kita tidak bisa meng-cross and recheck kesaksian orang itu benar atau tidak. Ya, saudara ya. Tapi kita harus bersaksi. Ya. Ya. Makanya kalau kita bersaksi, ya pertama kesaksian kita itu harus truth, harus benar, harus jujur. Jangan dipenggal-penggal. Aduh, saya luar biasa, saya dikasih Tuhan. Saya kemarin kena COVID, saudara, parah sekali ya. Tapi karena saya berdoa sama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, saya berserah sama Tuhan, ya. Saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan dan akhirnya Tuhan sembuhkan saya setelah 3 hari saya mengalami situasi yang berat atas diri saya. Itu yang disaksikan kepada orang lain. Orang lain yang lugu, maafkan saya, cenderung bodoh, puji Tuhan, haleluya. Oh, itu benar memang. Tapi ada sisi kebenaran lain yang tidak dibagikan. Apa? Orang yang bersaksi ini tidak menceritakan bagaimana dia ke dokter, dokter kasih obat, ya, dokter kasih terapi-terapi khusus, dia dirawat secara intensif, ya. Sehingga akhirnya lewat medis itu dia juga kira pulih. Tapi hal itu tidak diceritakan. Yang diceritakan cuma dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia berharap sama Tuhan, tanpa diceritakan apa yang dilakukan lainnya. Ini kan berarti kan menyampaikan setengah kebenaran, bukan kebenaran yang utuh, karena dia berbohong juga. Mestinya kan diceritakan juga. Apa salahnya emang? Kesembuhan dari dokter itu bukan mujizat kan? Yang punya nyawa kita kan Tuhan. Jadi dokter itu tidak menyembuhkan kita. Dokter cuma bisa menjadi alat Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masih bisa umur panjang. Jadi kita, ketika kita disembuhkan dari penyakit dengan bantuan medis, kenapa nggak kita sebutkan? Kenapa nggak kita katakan? Banyak orang seperti itu, saudara. Banyak orang munafik. Ya. Saya mengalami mujizat, saya dipulihkan Tuhan. Ya. Saya seger, kemarin ginjal saya hancur, saudara. Saya sembuh total. Ya. Tapi orang ini ketika khotbah habis cuci darah terus. Ya segerlah dia. Dia nggak ceritakan ya, bahwa dia bisa bertahan ini ya dengan terapi cuci darah. Dianggap itu aib, dia sembunyikan. Dia hanya bilang, ini ginjal saya rusak, saya berdoa sama Tuhan, saya sembuh, dan sekarang saya bisa melayani Tuhan. Dia tidak ceritakan bahwa dia harus misalnya 1 minggu sekali kah, 2 minggu sekali kah dia harus cuci darah itu. Ya banyaklah hal-hal yang lain sebenarnya. Kita harus belajar untuk bersaksi, namun kesaksian kita jujur dan ya bisa dipertanggungjawabkan, dan ada orang lain yang memang menjadi saksi peristiwa itu. Ya. Jadi lakukan sebenarnya. Jangan menginjil, jangan berniat menginjil kalau harus merasa diperlengkapi dulu. Enggak, menginjil malah lanjut aja dengan apa yang kau punya. Enggak usah nunggu-nunggu
karena waktunya nggak lama. Gitu ya saudara ya. Kita lanjutkan perikop yang berikutnya ya. Ini sudah menit ke 30-40 ya, kita lanjutkan ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Pas sampai di seberang lagi, itu Yesus sudah dikenal ya. Orang banyak mengerumuni dia lagi seperti biasa, as usual ya. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Rumah ibadat itu berarti dia adalah ahli Taurat. Dia orang Farisi pasti ya, karena dia rumah kepala rumah ibadat atau rumah sinagog ya, rumah doa. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, orang Farisi itu pride-nya tinggi. Orang Farisi itu merasa bahwa dia adalah, mereka adalah kelompok yang paling beragama, kelompok paling suci, kelompok paling hebat di antara keluarga besar umat pilihan Allah yang namanya bangsa Israel. Tapi lihat, kepala rumah ibadat, orang Farisi, ahli Taurat, orang pintar beragama, orang yang paling beragama, namanya Yairus ini. Ketika punya masalah, maka dia gak pedulikan siapa itu Yesus. Apakah Yesus orang Farisi? Bukan. Apakah Yesus disebut adalah ahli Taurat? Tidak. Apakah Yesus kelompok imam? Tidak. Tapi dia tersungkur di hadapan Yesus. Yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saya selalu berkata, kalau mau mudah melayani dan mau pelayanan kita paling tidak bisa dimulai, itu melayani orang yang sedang punya masalah. Orang yang lagi di rumah sakit, orang yang lagi divonis dokter, orang yang lagi bangkrut, orang yang lagi susah, orang yang lagi putus asa, itu orang-orang yang akan mudah percaya dan membuka diri mereka karena mereka butuh pertolongan. Ya. Hari-hari ini banyak orang mau jadi pendeta, pikirannya gue mau jadi pengkhotbah. Kapan gue khotbah di gereja besar itu ya? Padahal dia gak punya rekam jejak pelayanan sebelumnya. Mimpinya bagus, mimpinya tinggi, setinggi bintang. Tapi gak realistis bagi saya. Jadi bermimpi boleh, beriman boleh, tapi kerjakan hal yang kecil dulu dong. Setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab perkara yang besar, kan begitu. Yang paling bisa apa? Ya udah pergi ke rumah sakit, ya. Rumah sakit kalau mau mudah jangan rumah sakit yang mewah-mewah. Susah, saudara. Kalau masuk harus tanya dijaga satpam, benar nggak? Mau jenguk siapa, Pak? Kita belibet lah, kita nggak tahu pasien di dalam itu siapa namanya, kan? Kalau mau mudah tuh datang rumah sakit kelas 3, saudara. Ya. Yang tinggalnya di bangsal, yang tempat tidurnya di bangsal. Jadi satu ruangan besar itu kadang-kadang ada 10 tempat tidur, ada bahkan kalau saya pernah lihat di rumah sakit Siloam, di Karawaci yang kelas 3-nya itu saya pernah datang, itu ya hanya disekat dengan sekatan aja ya, tapi tidak full kamar gitu, jadi ruangan besar sekali kayak gudang begitu ya. Banyak orang sakit di situ. Dan kalau jam pas datang jam besuk ya apa penjagaannya tidak ketat, tidak terlalu ketat gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin lagi pandemi ya, tapi kalau kemarin-kemarin nggak terlalu ketat. Saya masuk ke sana ya pas lagi ada di situ ya doain yang kiri kanannya pasti orang mau. Orang pakai jilbab aja didoain mau kok, saudara. Kenapa? Mereka lagi butuh. Ya. Entah mereka bilang nggak beriman, nggak apa-apa lah. Yang penting kita didoakan, siapa tahu pendeta itu doanya yang manjur. Ya. Tapi tidak akan merubah iman kita, kan? Nggak ada masalah, orang butuh kok. Ya. Jadi, kerjakan itu, saudara. Ya. Baru nanti, ya, apa namanya, kita punya kesempatan, ya. Tuhan percayakan hal yang besar lagi, ya. Jadi jangan mimpinya langsung jadi pengkhotbah, jadi pendeta, jadi gembala, gitu ya. Mulai dari bawah lah saudara. Semua itu by process ya. Tuhan lihat proses dan Tuhan senang akan proses yang terjadi atas diri kita masing-masing. Ya. Dan ayat 4. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Kenapa Yesus pergi dengan orang itu? Karena tadi ya, ini sesuatu yang benar-benar orang ini merendahkan dirinya luar biasa. Dia memohon dan tersungkur di depan kaki Yesus, sujud di bawah kaki Yesus. Padahal dia adalah orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin rumah ibadat ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Perhatikan kalimatnya, berdesak-desakan di sekitarnya, di dekatnya. Itu udah beberapa kali kita temukan dalam tadarusan Injil Markus aja. Berarti orang banyak itu bukan 1-2 orang ya. Kalau orang banyak dikatakan berbondong-bondong, berdesak-desakan di dekatnya itu berarti ya sangat crowded sekali orang di sekitar Yesus ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu? Dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini kisah yang luar biasa. Yesus sedang tidak berinteraksi empat mata dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia sedang ke rumahnya Yairus, karena Yairus tadi dengan latar belakangnya tadi, dia mau merendahkan diri, tersungkur dan memohon agar anak gadisnya disembuhkan Yesus. Tergeraklah oleh belas kasihan, Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong, karena orang banyak ada yang pengen juga disembuhkan Yesus, termasuk si perempuan yang pendarahan ini. Ketika dia tahu dan dengar bahwa Yesus sudah mendarat lagi di pantai, di daerah itu, maka dia yang sudah merasa hopeless, putus asa, karena semua hartanya habis untuk pengobatan dengan tabib-tabib A, B, C, D, dan tidak ada faedahnya. Dia, nggak apa-apalah. Ya. Orang kalau udah sakit itu, saudara, ya, udah hopeless itu. Dia sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan akalnya akan dikerjakan. Makanya orang sakit, orang kaya yang sakit, kalau dokter udah angkat tangan, itu nggak pakai akal dan kepintarannya lagi. Kedukun pun jadi, saudara. Lah kalau mereka kedukun aja jadi, ke pendeta mau nggak kira-kira? Ke hamba Tuhan mau nggak kira-kira? Ke saudara yang percaya kepada Yesus untuk mendoakannya mau nggak? Mau, saudara. Sebab dia putus asa dia. Perempuan ini juga demikian. Akhirnya dia mencari Yesus, mengejar dia. Dia berdesak-desakan. Padahal dia lagi najis ya. Bapak Ibu, maafkan saya kalau perempuan berdarah itu kan zaman dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang ada pembalut dengan segala teknologinya sehingga darah, maafkan saya, yang banyak keluar pun bisa tertahan ya, selama beberapa jam. Bahkan perempuan yang sedang haid saja ya, datang bulan maksud saya, itu masih bisa beraktivitas dengan energik padahal dia sedang baru hari pertama, hari kedua datang bulan. Karena ya model, maafkan saya lagi, pembalut sekarang itu canggih-canggih. Tapi zaman dulu kan cuma pakai kain, saudara. Nggak ada pembalut kayak sekarang. Ya. Jadi ya tentu orang ini nggak enak gitu ya. Jalannya nggak enak. Terus juga takut ada bekas-bekas darah kelihatan. Ya. Tapi dia sebodoh amat. Dia berdesak-desakan, dia jamah. Karena punya iman. Asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Dan benar ketika dia jamah dengan iman, ada tenaga yang dirasakannya. Dan dia merasa sembuh. Pendarahannya berhenti. Dia merasakan itu, feelingnya. 12 tahun hidup dengan pendarahan, tiba-tiba tidak berdarah lagi kan. Sesuatu terjadi, dia bisa rasakan. 12 tahun dia berdarah, tiba-tiba nggak berdarah lagi, pasti sensitif dia. Something wrong nih. Bukan something wrong yang jelek, tapi sesuatu terjadi nih. Ya, aku sembuh. Ya, Yesus merasa ada tenaga yang keluar. Ketika dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya bingung. Orang sebanyak ini berdesak-desakan dengan kita, terus kau bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Mereka bertanya, siapa? Kita nggak bisa tahu, guru. Tapi perempuan ini yang takut dan gemetar karena dia merasa ada sesuatu yang terjadi atas dia, dan mendengar Yesus bertanya seperti ini kepada murid-muridnya, dia langsung tersungkur dan berkata, menceritakan apa yang terjadi. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Imanmulah yang akan memulihkan engkau. Imanmulah yang akan memberkati engkau. Imanmulah yang akan mendatangkan mujizat bagimu. Imanmu itu yang penting. Iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak, gunung pasti beranjak. Di mana iman? Jadi ketika kita, maafkan saya Pak, Bu, ketika kita nggak ada beras untuk makan, kita susah, kita nggak tahu hari esok harus gimana. Ketika kita beriman sama Tuhan sungguh, kita kerjakan bagian kita yang terbaik, maka imanmu itu akan membuatmu hidup, entah gimana caranya. Tapi bukan berarti kita beriman sama Tuhan, tapi kita minjem sana, minjem sini, ngemis sana, ngemis sini. Terus kita berkata ini semua karena anugerah dan iman kita pasti. Come on, saudara. Kita sakit nih.
Kita beriman, harus punya iman kita sembuh. Terus kerjakan bagian kita. Apa itu? Ya kalau kita beriman kepada Yesus sembuh, Yesus sanggup melakukan mujizat gitu ya. Ya jangan diem aja dong, kerjakan bagian kita yang ada apa. Kalau kita nggak punya duit banyak, nggak bisa ke dokter, nggak bisa, nggak punya BPJS juga, ya paling nggak ke dokter. Ya. Tanya apa obat kek, apa yang bisa merasa meredakan, menyembuhkan sakitku yang paling generik, yang paling murah. Ya. Sambil kita terus beriman kepada Tuhan, bukan kepada dokter dan obat itu, tapi kepada Tuhan. Ya, jadi harus punya iman. Dan kata Yesus kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, dia sembuh hari itu, total pendarahannya berhenti, dan dia dipulihkan Tuhan. Semata karena imannya. Iman yang timbul dari hati, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Nangkap sebenarnya. Jadi, apakah perempuan ini akhirnya terus punya iman? Belum tentu, Alkitab nggak mengatakan demikian. Tapi ketika dia punya masalah, dia punya penderitaan, dia punya problem hidup yang berat buat dirinya, karena semuanya sudah habis, orang bisa beriman. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu mau memulai pelayanan dengan doain orang sakit yang sudah hopeless, putus asa karena vonis dokter, itu bisa punya iman luar biasa. Ketika kita doakan, dia bisa percaya, dan mujizat bisa terjadi, dia pulih, saudara. Dan kalau demikian, saudara, jangan bangga, ini karena aku, ini karena doaku. Enggak, belum tentu, karena orang ini kali yang beriman gila sama Tuhan. Jadi apa yang kita sombongkan dengan kita doain orang? Terus kita foto, sebentar, saya mau tumpangi tangan dulu, tolong difoto dulu. Ya, cheese. Terus fotonya kita upload di Facebook, di Instagram. Tadi pagi, Tuhan izinkan melayani orang sakit dan orangnya sembuh. Ini meskipun dia tidak berkata karena hebatnya dia, dengan dia mempertontonkan hal seperti itu kan menunjukkan bahwa saudara tahu sendirilah gitu. Ya. Padahal orang yang sakit sembuh belum tentu karena pendetanya, bisa jadi karena yang sakit itu memang sedang beriman sungguh. Bagi si mereka ini last minute saya. Ini detik terakhir saya. Mungkin gak ada kesempatan lagi saya didoakan sama pendeta atau sama orang percaya. Ya udah aku percaya. Pokoknya percaya Tuhan. Kalau kau ada, jamah aku. Tapi ketika saya sembuh karena iman saya, ketika saya sembuh karena iman yang mendoakan saya juga, apakah itu menjadi jamin bahwa saya terus akan beriman? Entah dulu. Perempuan ini kita gak dapat ceritanya di hari esoknya seperti apa. Tapi dalam momen ketika dia 12 tahun pendarahan ini, dia punya iman karena penderitaannya begitu luar biasa. Dia udah putus asa. Dan dia memasrahkan percayanya. Udah ke tabib, suruh berenang di sungai Yordan. Seperti Naaman katanya 7 kali nyelam, gak sembuh-sembuh juga. Gue disuruh makan potong ayam berwarna hitam. Gak sembuh-sembuh juga. Ya udahlah, kalau yang aneh-aneh ini aja gak buat gue sembuh. Itu orang yang gue tahu katanya banyak melakukan mujizat. Gue gak bisa ngobrol karena ini malu, aib. Aku jamah jubahnya saja lah. Percaya, kalau orang ini benar-benar punya kuasa, aku juga sembuh. Dan sembuh. Ya? Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang itu, orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Wah, hancur dong hatinya Yairus kan. Mati gitu ya. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Hancur hatinya si kepala rumah ibadat ini. Dia pasti sangat mencintai anaknya ini. Buktinya dia mau merendahkan diri dengan bersujud, tersungkur di bawah kaki Yesus, memohon kepada Yesus. Dia mencintai anak gadisnya ini. Dan ketika mati, pasti dia berduka. Budaya orang Yahudi, kalau Timur Tengah, kalau tahu ada yang mati, langsung meratap. Meraung-raung, menangis kencang. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Jadi, kalian berhenti di sini, diam di sini. Aku dan Pak Yairus, Petrus, Yakobus, Yohanes, ikut aku. Yang lainnya, diam di sini. Ya, jadi, orang banyak itu diam, gak boleh ikut. Mereka berempat, ya, berlima dengan Yairus, meneruskan perjalanan. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Budaya. Ya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Bayangin, itu kenapa saya bilang. Meratap, menangis, ya, dengan suara nyaring itu budaya.
belum tentu dari hati, saudara. Nangkep ya? Buktinya ketika Yesus bilang, ngapain kamu nangis? Ya, anak itu tidak mati, lagi tidur. Mereka langsung mentertawai Yesus. Lo bayangin, tadinya nangis, meratap, terus bisa ketawa. Kok bisa berubah sedemikian cepatnya? Itu karena saya bilang tadi, Bapak Ibu harus paham. Ya, ini budaya. Ya. Ya, karena saya juga punya pengalaman itu. Udah saya ceritakan di khotbah-khotbah saya ya. Bahwa ada suku tertentu yang memang kalau keluarganya ada yang mati, dia harus meratap. Ya. Bahkan dari luar rumah dia harus teriak. Ya. Ya, tapi cuma budaya saja. Sedih sih, mungkin sedih karena yang dicintai meninggal ya. Tapi lebih pada budaya. Dia harus begitu karena budayanya begitu. Nggak berapa lama kemudian bisa cengengas, cengengis, bisa ngerokokan, bisa ketawa-ketawi lagi. Masa bisa orang habis meratap gitu terus berubah ketawa-ketawa? Itu karena budaya. Nangkep ya? Orang Timur Tengah, orang Yahudi begitu. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yairus, dan istrinya. Berarti berenam ya. Jadi apa namanya, ada 6 orang masuk ke kamar anak yang dikatakan orang mati tadi ya. Sudah mati tadi. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah ya. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, saudara ya. Talitakum, ya, yang berarti bangunlah. Hai anak, bangunlah. Maka anak yang sudah mati. Apakah anak ini tidur? Dalam imannya Yesus, tidur. Tapi apakah anak ini benar-benar tidur? Tidak. Karena yang dilihat oleh orang banyak, anak ini sudah tidak bernapas. Orang ini mati, anak ini mati. Yesus membangkitkan orang yang mati. Ya. Dan ini membuat takjub orang banyak itu. Tapi ia berpesan kepada mereka, kepada Yairus, kepada istrinya, kepada anak itu, ya, supaya jangan seorang pun mengetahui peristiwa itu. Ya udah, bilang aja emang lagi, bilang aja mati suri gitu. Nggak usah bilang aku bangkitkan. Jadi mungkin isu yang berkembang kemudian itu ya anak itu mati suri. Bangun lagi. Padahal bukan mati suri, dibangkitkan oleh Yesus. Ya, kemudian anak itu disuruh kasih makan dan kemudian Yesus kembali tentunya kepada murid-muridnya yang menunggu di satu titik. Ya, karena dilarang untuk mengikuti dia ke rumah Yairus ini. Biji mata Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus sanggup melakukan banyak hal sebenarnya. Jadi kalau ada masalah seberat apapun, jangan takut, percayalah. Ini yang saya jalani, ya, berjuang untuk sampai di situ. Masalah seberat apapun, pasti adalah perasaan pertama kali, ya, gitu ya. Situasi apapun yang buruk terjadi atas kita, pasti respon pertama kita tuh ya nggak ada yang bagus, gitu. Orang negatif yang dapat kabar, Pak. Orang tua kita apa udah meninggal, Pak, kantor kita kebakar, Pak, si ini dibunuh gitu misalnya. Pasti responnya kan gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan, situasi seberat apapun yang terjadi atas kita, masalah seberat apapun yang sedang menimpa kita, jangan takut, percayalah. Ya. Meskipun berat, meskipun mengerikan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Yairus sudah dapat kabar dari orang-orang yang nyusul dia. Ngapain kamu nyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Dia mau meratap, dia mau nangis, dia mau teriak-teriak. Karena itu budaya. Sekaligus juga karena dia mencintai anak kandungnya ini kan. Tapi Yesus berkata, mungkin tepuk pahunya dia. Jangan takut, percayalah. Maka dia tahan itu emosinya. Dia mulai belajar percaya. Wujud kepercayaan Yairus ditunjukkan dengan dia terus mau mengizinkan Yesus untuk ikut ke rumahnya. Ketika Yesus marahin orang-orang yang sedang meratap, padahal itu budaya, ingat loh, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dan menangis meratap bagi orang yang meninggal itu adalah ajaran juga. Budaya juga yang diajarkan di rumah ibadat. Yairus diam saja. Bahkan ketika Yesus mengusir, udah kalian mau pergi aja. Pulang. Ya. Karena mereka disuruh pulang kan, disuruh pergi sama Yesus kan. Yairus juga diam saja. Padahal yang disuruh pulang itu kan bisa jadi kakaknya dia, tantenya anak itu.
omnya tanak itu, orang-orang terdekatnya. Tapi Yairus diam saja. Diam berarti mengindikasikan Yairus percaya kepada Yesus. Yesus beriman. Saya nggak tahu, nanti saya tanya Petrus, Yakobus, sama Yohanes ketika membangkitkan anak Yairus ini, mereka sudah beriman atau belum gitu ya. Percaya sama Yesus, lakukan apa belum. Karena ini peristiwa membangkitkan orang mati, yang pertama yang mereka lihat, saudara ya. Tapi paling tidak Yairus percaya, dan itu cukup. Ya. Dan akhirnya anak ini bangkit dari kematian. Talik takum, hai anakku, bangunlah. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi semoga apa yang dibaca di Markus, di Petrus, Markus pasal kelima memberkati kita. Ada dua peristiwa mujizat yang Yesus lakukan. Ya. Dan saya percaya ketika kita mengimani dengan sungguh, mengerjakan dengan sungguh, apa yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat tadi dalam keseharian kita. Terutama dalam menghadapi situasi apapun, kita nggak boleh takut, tapi percaya terus sama Tuhan, beriman terus sama Tuhan. Maka apa sih yang gak bisa bagi Tuhan? Tuhan sanggup melakukan segala-galanya, memulihkan kita. Semoga diberkati ya. Bangkaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke. Terima kasih buat kebersamaannya nemenin saya. Saya diberkati sekali oleh Markus 5 ini. Semoga apa yang saya rasakan dirasakan saudara juga. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah tadarusan Alkitab Markus pasal yang kelima. Doa kami Tuhan, kami terus percaya dan tidak takut dalam menghadapi situasi seberat apapun. Sebab Tuhan yang kami imani sanggup mengadakan segala sesuatu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus. Malam hari ini kami kembali mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu kembali di malam esok ya, dalam Deep Talk with Pase, dalam Tadarus Alkitab Injil Markus pasal yang ke-6 ya. Sampai jumpa. God bless you. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.